Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa aqlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo. Saya Patrick Sirgara hadir kembali dalam video spontan, video ngoceh dari Masjid Baitul Muttaqin, Pabrik Gula Sindang Laut. Pagi ini saya teringat cerita seorang teman, kisah nyata, bahwa dia seorang coach, bahwa dia tuh pernah mendapatkan seorang klien yang usaha tokonya itu makin menurun. Jadi setelah beberapa saat kemudian, teman saya itu mendatangi toko tersebut dan diperhatikan, kemudian digali permasalahannya apa, kemudian pemilik toko itu ternyata di dekat tokonya itu ada toko baru yang berdiri dan ternyata ramai. Ini setelah diteliti ternyata memang gagal fokus. Jadi dalam artian atensinya salah. Jadi intinya begini, dari cerita itu sebenarnya kan dalam kesehariannya itu ketika toko lama ada toko baru, maka secara otomatis pengunjung itu lebih banyak datang ke sana untuk mencoba suasana baru atau pengen tahu atau ada diskon atau segala macam begitu. Nah, ketika toko itu mulai rame, toko sama itu, maka secara otomatis karyawan-karyawan dan atensi pemilik tadi ke toko tersebut kan. Tokonya tidak jauh, jadi kelihatan dari dia pemiliknya itu punya ruangan khusus dan itu ada kaca dan dia bisa melihat langsung ke toko tersebut. Jadi tiap hari pemilik toko itu selalu melihat keramaian di toko baru itu. Demikian juga karyawan-karyawannya, karena semakin sepi mereka semakin sering melihat ke toko yang baru tersebut. Jadi, kalau kita mengerti ilmu tentang energi itu mengalir ke arah yang kita atensikan atau kita fokuskan, maka mereka tidak akan melakukan itu. Maka akhirnya setelah tahu permasalahannya, teman saya itu bilang ke pemilik toko tersebut, coba sekarang kaca sebelah sini tutup buram saja gitu. Jadi cahaya masuk tapi ya buram, jadi tidak bisa melihat ke sana. Dan diinstruksikan kepada dirinya, pemilik toko tersebut dan karyawannya, agar tidak memperhatikan itu, sibuk pada memperbaiki atau menata dagangannya. Jadi sekarang mereka lebih cenderung untuk menata-nata, memperhatikan, mengamati ruangannya, demikian juga pemiliknya. Dan anehnya, 6 bulan kemudian setelah melakukan itu, tokonya laris lagi. Dan toko sebelahnya yang meredup. Jadi seperti itu, gantian dia mengamati. Jadi itu hebatnya mengamati. Jadi ketika seseorang mengamati sesuatu, maka dalam hukum kuantum itu akan terjadi perubahan. Perubahan di level penyusunnya, di level kuanta. Nah di situ, ketika atensi kita penuh pada apa yang kita kerjakan, maka energinya itu akan lari ke situ semuanya. Jadi bagi Anda yang berusaha atau sedang jualan dagangan apapun, atensinya pada diri sendiri, atensikan pada daganganmu. Jadi bukan atensikan pada kelarisan dagangan orang, jadi atensikan saja, perhatikan saja. Sayang-sayang dibilang daganganmu alafi segala macam, beres-beres, pokoknya segala sesuatu yang diatensi, maka dia akan berubah, maka dia akan hidup seperti itu.
manfaat atensi ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Contohnya gini, beberapa tahun yang lalu adik saya itu membuka usaha. Jadi saya itu setiap hari lewat ke depan tempat usaha dia. Jadi saya perhatikan, loh, usahanya kok sepi gitu. Mungkin atensi dia sepi, jadi ikut sepi sama gitu. Jadi akhirnya apa? Saya tidak mau. Kalau saya berdoa itu sudah sering, saya sangat sering berdoa, jadi itu juga penting. Berdoa membantu untuk keramaian usahanya, ya kan? Tapi ternyata yang paling bagus itu saya lakukan, saya memang atensi dia. Setiap saya lewat, saya berhenti sebentar, saya memandangi tokonya, saya memandangi tempat usahanya, saya mengamati pojoknya, bendanya, apanya, saya amati, saya lihati terus. Gak lama lah, gak ada seminit saya di atas kendaraan. Ada nggak di motor, ada mobil ya? Terus saya lakukan dalam waktu 1 bulan saya lakukan itu ada perubahan signifikan. Ternyata pelanggannya mulai pada datang, pembelinya mulai datang, mulai ramai lagi. Terus akhirnya ketika itu terjadi maka saya datangi satu-satu adik-adik saya, usaha mereka adik saya, tanpa mereka tahu bahwa saya sedang mengamati usaha mereka. Saya amati, yang usahanya lagi maju, tambah maju. Yang usahanya seperti kakaknya ikut terus, itu hanya sekedar mengamati. Setiap saya lewat situ, setiap hari saya lewat situ, adik saya yang di Bekasi, yang di Durian Sawit, semua itu saya itu kan. Setelah berhasil ke adik saya, kemudian saya lakukan ke teman-teman saya. Saya amati teman-teman saya, ke Kalimalang, ke Pondok Bambu, saya amati satu-satu, ke Sunter, semua tanpa mereka ketahui, saya rutin saya lakukan selama 1 bulan, satu-satu hari saya mengamati saja, itu perubahan yang signifikan. Apalagi kalau orang yang di dalamnya dia bisa ikut kerjasama seperti itu, fokus padanya, tidak iri pada keberhasilan orang lain gitu. Ini bisa dilakukan untuk hal apapun. Jadi intinya bahwa kita mau memanfaatkan atensi itu, seharusnya kita bisa bijak, kita aware bahwa kemana energi itu mengalir itu karena atensi kita. Cukup hanya mengamati loh, cukup hanya mengamati. Karena apa? Sebenarnya gini, rumah kosong kenapa cenderung lebih gampang rusak dan runtuh dibandingkan rumah yang jelas sekalipun yang ditempati? Karena di situ ada yang mengatensi, ada yang mengamati, ada yang memperhatikan. Kenapa toko yang setiap hari dilewati kemudian kita lihat yang bisa dijual dan kita bisa membelinya? Karena atensi. Itu seperti itu. Jadi kalau pemain kita menginginkan sesuatu atau apa gitu, atau kita sedang berusaha, please atensinya arahkan pada diri sendiri. Kalau kita ingin gini loh, ini masalahnya perwujudan itu bagaimana nanti hasilnya, kita coba saja. Ketika kita menginginkan sesuatu, cobalah amati saja. Amati, rutinlah amati. Tapi satu, jangan melekat. Itu yang terpenting. Jangan melekat. Jadi kan sudah amati, selesai sudah. Jadi kalau ada pokoknya ada rumah dijual, amati saja. Setiap lewat, terus sekadar amati sudah. Insya Allah lambat laun itu akan realita, bisa menjadi milik Anda, atau Anda akan membeli sesuatu yang hampir mirip ya, di tempat yang lain. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, seperti saya bilang, abaikan saja ya. Bantu saya untuk subscribe channel saya di YouTube. Sampai sini saja. Terima kasih. Sukses buat Anda semua. Hasta la vista, baby, peace and love. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.